Video ini ditaja oleh Arenas Malaysia. Dapatkan alternatif menyihatkan seperti susu kuda, unta dan kambing stevia melalui link di bawah. Hai, kali ini kita akan kongsikan top 5 hidupan mitos yang menakjubkan siri 2. Makhluk-makhluk mitos ini ada yang ngeri dan ada juga yang menarik. Di sini, kami akan mulakan perkongsian kami dengan top 5 hidupan mitos menakjubkan pilihan kami. 5. Unicorn. Asal unicorn tidak diketahui. Mereka muncul dalam karya seni Mesopotamia, tamadun lembah Indus, mitos India dan China, kesusteraan Yunani dan sebagainya. Semua menggambarkannya sebagai binatang dengan tanduk tunggal di kepalanya. Di dalam kesusasteraan Yunani, ia menggambarkan unicorn sebagai binatang yang kuat dan garang yang hanya dapat ditangkap jika gadis dara dilemparkan di hadapannya. Unicorn biasanya digambarkan sebagai kuda putih yang gah dengan tanduk tunggal di kepalanya dan dianggap sebagai simbol kesucian dan rahmat. Tanduk unicorn juga dikatakan mempunyai sifat perubatan yang ajaib yang dapat membersihkan air tercemar atau menyembuhkan penyakit. Yang pasti, pastikan anda belum ditebuk tupai sebelum mencarinya. 4. Phoenix. Walaupun phoenix banyak variasinya, ia selalunya ialah seekor burung berwarna yang seolah-olah menyerupai api seperti warna kuning, oren, merah dan emas. Aspek yang paling umum adalah kemampuannya untuk hidup semula setelah mati. Ia mati dalam api yang diciptakannya sendiri dan setelah terbakar sehingga menjadi timbunan abu, phoenix baru akan lahir semula. Jangka hayat mereka mungkin dari 500 hingga 1000 tahun, manakala dalam versi Asia Timur, phoenix adalah kekal abadi tetapi hanya muncul pada waktu damai dan aman sejahtera. 3. Menehune, Polinesia. Menehune adalah orang yang berskala dwarf dengan ketinggian hanya 6 inci atau 15 cm. Manakala yang lain mungkin membesar hingga 2 kaki atau 61 cm. Mereka menetap di kawasan dalam hutan dan lembah-lembah yang tersembunyi di pulau-pulau Hawaii. Mereka juga dianggap sebagai penukang yang hebat dan membina kuil-kuil, kolam, jalan, kanu dan rumah. Mereka dikatakan keluar pada waktu malam untuk mengenakan orang, tetapi juga membantu jika ada keadaan memerlukannya untuk membantu orang. Mereka gemar memakan pisang dan ikan dan juga gemar menari, menyanyi dan bersukan. Salah satu sukan ialah terjun dari tebing tinggi. Mereka juga gemar memanah. Menehune mempunyai anak panah ajaib yang apabila dipanah pada orang yang sedang marah, ia akan membuat orang yang marah tadi rasa kasih dan cinta. Jangan guna panah betul, anda mungkin mati. 2. Brownie, Inggris. Brownies dikatakan mendiami rumah yang masih dihuni orang, selalunya di loteng rumah ataupun di lubang-lubang di dinding. Mereka suka menolong. Mereka sering membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah jika diberi kepada mereka sedikit ganjaran seperti makanan, seperti bubur dicampur madu yang memang menjadi menu kegemaran mereka. Mereka tidak suka dilihat. Jadinya, mereka akan bekerja di waktu tengah malam sementara seisi rumah sedang tidur. Sekiranya mereka diambil kesempatan atau dilayan dengan kurang sopan, mereka akan meninggalkan rumah itu selama-lamanya. Brownies jarang bercakap dengan manusia kerana mereka lebih suka bercakap dan bergaul sesama mereka sendiri. 1. Chilin, China.
Cilin hanya muncul sewaktu pemerintahan seorang maharaja yang hebat dan mungkin juga muncul seketika setelah kelahiran atau kematian seseorang yang hebat. Mereka mempunyai badan rusa, lembu atau kuda dan dilitupi sisi ikan yang sering diselimuti oleh api. Kepala mereka selalunya berbentuk naga Cina. Ada juga versi cilin yang digambarkan mempunyai tanduk tunggal atau tanduk serupa tanduk rusa. Walaupun gambaran fizikal mereka mengerikan, cilin dikabarkan merupakan satu makhluk yang lemah lembut dan damai. Mereka juga suka menolong orang baik. Mereka sememangnya mampu mencederakan, tetapi hanya memilih untuk menghukum orang jahat dan membela orang yang tidak bersalah. Sesungguhnya, kewujudan wang kertas di dalam dompet anda adalah mitos dan khayalan semata-mata. Tapi, inginkah anda ketahui perkara yang bukan mitos tapi menakjubkan? Apa kata saya kabarkan pada saudara dan saudari tentang alternatif minuman yang menyihatkan? Tak perlu ternak kuda atau unta, tapi hanya dapatkan susu kuda, unta dan kambing stevia di Arenas Malaysia melalui nombor Instagram dan laman online yang tertera. Maklumat selanjutnya ada di bawah. Bye. Assalamualaikum.